Payakumbuh, 3 April 2002 merupakan hari pertama saya menghirup udara segar di dunia ini. Saya terlahir dari keluarga sederhana yang merupakan anak kedua dari 5 bersaudara. Saya masuk pramuka dimulai dari saya duduk di bangku sekolah dasar. Dari sanalah saya mulai belajar tentang pramuka dan mendalami ilmu pramuka. Dan sampai saat ini saya telah duduk di bangku SMK dan saya masih menjadi bagian dari anggota pramuka. Bagi saya, pramuka adalah keluarga kedua. Di sana saya belajar tentang kedisiplinan, tanggung jawab, dan masih banyak yang saya pelajari. Tinggi moral, kuat mental. Manusia pantang menyerah, tegar jiwanya berpegang teguh pada satya dharmanya. Milatul Husna, 18 tahun, Putri Pramuka SMK Negeri 1, Payakumbuh.